atau welcome back to The Project YouTube channel. Bagi sama Reisha, hari ini kita bakal grebek atau Project Garage lagi nih. Lagi hujan-hujan, ada aja yang pasang aksesoris di Auto Project Garage. Langsung aja kita lihat ada mobil apa aja, dan kita bakal spill Anda akses apa aja. Let's go! Sobat Toto, sekarang lagi ada mobil Toyota Race yang lagi ada di Auto Project Garage. Dan kebetulan lagi memasang 7 aksesoris buat Toyota Race. Nah, sampai sekarang ini Toyota Race juga masih in banget di Auto Project Garage. Masih banyak banget yang datang untuk pasang aksesoris di Auto Project Garage. Karena memang Auto Project itu cukup bisa dibilang terlengkap untuk si Toyota Race ini. Nah, yang pertama ini lagi dipasangin apa bang? Spoiler. Nah, ini kebetulan lagi dipasangin spoiler yang V1 warnanya glossy black di Toyota Race-nya. Nah, kalau misalnya untuk Toyota Race sendiri, dia memiliki dua tipe yang spoiler, ada V1 dan juga yang V2. Kalau misalnya V1 itu dia langsung menempel dengan bodinya, tapi untuk yang V2 dia ada yang versi dua lubang gitu. Jadi agak lebih tinggi. Nah, kebetulan customer-nya Kak Wahyu ini lagi pasang yang V1. Jadi tampilan dari bodi belakangnya jadi makin gagah dan juga sporty pastinya. Dan juga pastinya matching sama warna bodi mobilnya, itu warna putih. Nah, ada aksesoris lain. Langsungnya kita intip ada aksesoris apa lagi yang dipasang di Toyota Race-nya. Let's go. Nah, masih di aksesoris untuk tampilan race biar lebih ganteng lagi, biar makin sporty lagi. Ini lagi dipasangin mirror cover ya, Kak. Ini kebetulan yang dipasangin adalah warna yang matte black nih, sahabat Toto. Jadi ada tampilan seperti overall-nya gitu, karena warnanya matte black. Dan juga kalau misalnya mirror cover untuk Toyota Race dari Auto Project ini, dia desainnya stylish banget. Dilengkapi dengan desain yang tulang-tulang kayak gini nih, jadi tampilannya lebih aerodinamis gitu ya. Dan pastinya mirror cover di Auto Project ini sudah fit size banget. Jadi dia tinggal langsung tempel aja, dan gak kebesaran juga kekecilan. Jadi sudah fit size perfect banget di kaca spion si mobil Toyota Race-nya. Jadi tampilannya dimakin keren banget, apalagi matching juga ya sama warna body si mobil Toyota Race-nya, itu warna putih. Nah, ada apa lagi? Langsung aja kita intip ke akses berikutnya. Nah, sahabat Toto, kita udah di dalam mobil si Toyota Race-nya. Ini udah dipasangin 3 aksesoris. Yang pertama itu ada USB fast charging. Nah, kalau misalnya untuk Toyota Race ini, kita memakaikan untuk yang USB fast charging itu yang buat new Toyota. Karena untuk Toyota sendiri, untuk mobil-mobil barunya, dia itu slot buat di samping setirnya itu bentuknya persegi. Jadi kita pakai USB fast charging yang buat new Toyota, karena ukuran slotnya itu sudah pas banget sama ukuran si USB fast charging new Toyota punya Auto Project. Nah, untuk si USB fast charging sendiri ini, kalau di Auto Project itu yang pastinya sudah dengan teknologi fast charging ya, sahabat Toto. Jadi kalau misalnya sekarang mau ngisi head baterai handphone, itu sudah dengan daya cepat. Jadi nggak perlu lagi nunggu lama-lama. Dan juga kelebihannya juga nih, sahabat Toto, kalau misalnya USB fast charging new Toyota buat dari Auto Project ini, dia memiliki dua slot. Jadi ada USB yang tipe A dan juga ada slot buat yang tipe C. Karena kebanyakan sekarang kan handphone-handphone baru itu menggunakan kabel yang tipe C. Ini dia USB fast charging new Toyota, dan pastinya sudah plug and play, jadi tidak merusak garansi mobilnya juga. Dan aksesoris yang kedua ini ada dashboard storage. Jadi kalau misalnya awalnya itu di belakang head unit itu kosong, sahabat Toto, tapi kita tambahin aksesoris Auto Project yang fungsional banget. Jadi di bagian atas ini, jadi ada tempat penyimpanan tambahan. Dan juga nggak cuma space yang buat barang-barang besar, di samping sini ada slot buat kartunya nih, sahabat Toto. Jadi kalau misalnya kalian punya e-money atau misalnya kartu parkir, bisa diselipin di sini. Jadi kalau misalnya mau cari-cari nggak terlalu ribet, karena sudah kelihatan dan gampang banget diambilnya. Dan juga ini sudah fit size banget dan menempel dengan sempurna. Nah, masih di aksesoris mengenai storage, ini juga ada aksesoris yang dipilih sama Kak Wahyu ya, yaitu konsol multi-tray. Nah, ini letakannya di dalam konsol box. Kalau misalnya bawaan standarnya itu konsol box series sendiri, ini adalah satu level tempat penyimpanan dan juga cukup dalam. Jadi kalau misalnya nyimpan-nyimpan barang, kalau misalnya mau cari-cari agak ribet dan juga repot ya, karena mesti ngupek-ngupek dulu. Nah, kalau misalnya ada aksesoris si center console multi-tray ini, kalian jadi memiliki dua level tempat penyimpanan yang bawaannya masih tetap dipakai, dan juga di atasnya kalian bisa taruh barang-barang juga. Ada space ke kompartemen yang buat barang-barang yang cukup sedang dan juga besar. Ada juga nih, nggak ketinggalan, tempat buat koin-koin. Jadi kalau misalnya kalian ada uang koin di mobil itu nggak berserakan di mana-mana, tapi kalian bisa taruh di sini. Jadi kalau misalnya mau ada kebutuhan, nyari barang-barang, lebih cepat, lebih gampang, karena barang-barangnya juga lebih terorganisir. Dan juga yang pasti sudah fit size banget, nggak mengganggu kalau misalnya konsol boxnya dibuka sama tutup, nggak ganjal sama sekali. Dan yang pastinya
sudah dilengkapi sama karetnya juga nih, jadi barang-barang kalian itu nggak bakal geser kemana-mana dan juga pastinya gampang banget dibersihin. Nah, itu untuk yang di dalam mobil, langsung aja kita ke belakang karena ada akses lagi nih mengenai si storage-storaging, langsung aja yuk. Nah, tadi kita udah spill untuk aksesoris yang interior, tapi masih ada lagi di bagian belakang. Ini Kak Wayu juga memilih aksesoris, yaitu trunk organizer. Jadi kalau misalnya awalnya itu di dalam space bagasi ini, dia kosong langsung ke ban cadangan gitu ya sahabat Toto, dan juga cuma ada velgnya aja. Tapi kita tambahin aksesoris ini biar apa? Biar Kak Wayu juga bisa menyimpan barang-barang di bawah. Jadi space bagasi itu lebih rapi dan gak berantakan. Bisa dilihat kalau misalnya rear trunk organizer di Auto Project buat Toyota Race ini benar-benar fit size banget sahabat Toto. Jadi bisa dilihat ya, itu benar-benar fit size, jadi nggak kebesaran ataupun ngeganjel sama sekali. Dan juga kelebihan trunk organizer untuk race buat dari Auto Project ini adalah punya banyak kompartemen. Nih, ada kompartemen yang besar, ada yang kecil, ada slot buat apart, dan juga di sini ada yang buat barang-barang yang sedang. Kalau misalnya tadi awalnya itu berantakan aja di atas, tapi setelah disimpan di bawah lebih rapi, lebih terorganisir juga. Kalau misalnya nyari barang-barang itu lebih cepat dan juga lebih aman gitu ya sahabat Toto ya. Dan juga yang pastinya kita buktiin aja ya, ini tuh fit size, jadi nggak bakal ngeganjel sama sekali. Langsung aja bang, kita tutup sama si tutupan bawaan dari Toyota Race-nya. Tuh, jadi kalau misalnya awalnya barang-barang itu ada di atas ini, berantakan banget, tapi sekarang kita punya tempat penyimpanan rahasia nih sahabat Toto, di bawah. Tara! Jadi dari luar pun lebih rapi, kalau misalnya nyari barang juga lebih gampang karena barang-barang itu terorganisir berdasarkan size-nya juga. Ini dia rear trunk organizer dari Auto Project untuk Toyota Race, dan juga bisa dipasang juga di Toyota Rocky, dan juga punya banyak banget pilihan buat mobil-mobil lainnya. Nah, ada apa lagi? Langsung aja kita move ke depan. Nah, yang terakhir nih sahabat Toto, lagi dipasangin ini aksesoris crank guard yang benar-benar fungsional banget untuk melindungi bagian mesin bawah mobil. Jadi kalau misalnya kalian melewatin jalan-jalan yang agak bebatuan ataupun kerikil, pentalan batu dan juga kerikilnya itu gak langsung mengenai mesin bawah dan bisa merusak mesin aslinya. Jadi sayang banget gak sih? Makanya kalian wajib banget pasangin aksesoris crank guard di mobil kalian. Nah, ini kebetulan Toyota Race itu juga ada crank guardnya. Ini lagi dipasangin dan juga gak pakai pengebor-pengeboran sama sekali. Nah, mungkin teman-teman juga khawatir nih, nah kalau misalnya pasang crank guard nanti mesinnya panas atau enggak, terus kalau misalnya saya mau ganti oli gimana, mesti copot lagi? Tenang aja guys, karena crank guard di Auto Project ini juga tersedia lubang-lubangnya, jadi sirkulasi udaranya juga lebih keluar gitu ya, nggak memendam panas. Dan kalau misalnya mau ganti oli pun sudah ada lubang-lubangnya, jadi kan nggak perlu copot pasang lagi. Dan pastinya bahannya besi kuat, nggak bakal mudah pecah ataupun retak, jadi aman banget buat melindungi bagian mesin bawah si mobil Toyota Race-nya. Nah, sebetulnya kebetulan kita udah sama Kak Wayu ya Kak. Ini pemilik dari Toyota Race yang warna putih yang pasang di Auto Project Garage Kak. Dari mana ini sih datangnya? Saya dari Jakarta Selatan Kak. Jakarta Selatan, jauh-jauh ke Auto Project Garage buat pasang aksesoris Race ya. Terus banyak banget yang dipilih loh. Itu kenapa nih Kak? Kenapa datang jauh-jauh dari Jakarta Selatan ke Auto Project Garage? Taunya dari mana sih sebelumnya? Saya tahu dari teman saya sih sebenarnya sih, karena teman saya udah pernah di sini, jadi katanya yang bagus, jadi saya jauh-jauh sini. Tahu, thank you banget Kak Wayu udah datang-datang jauh-jauh ya dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Wah, lebih macet ya kayak tadi ya, lumayan ya. Tapi udah sampai di sini hujan-hujanan juga tadi ya, cukup ada hujan gerimis kecil ya Kak, tapi tetap lanjut pemasangannya juga. Dan udah kita pasangin 7 aksesoris yang udah kita mention sebelumnya. Nah, Kak, udah ngeliat tadi aksesoris yang dipasangin di Toyota Race-nya, gimana nih? Testimoni dong, udah pasang di aksesoris di Toyota Race-nya di Auto Project Garage. Pengalaman saya bagus, dari mulai WhatsApp juga sangat responsif. Saya artinya pasti jawab dengan waktu 10 menit. Terus bisa langsung dapat kertas harga, jadi kalau datang udah tahu harganya berapa, biar nggak usah pas di sini udah tahu berapa harganya. Terus saya datang langsung dilayani, terus langsung jadi 2 jam kurang ya tadi ya pemasangannya. 2 jam malah ya. Sejaman ya tadi ya. 7 aksesoris yang udah kita pasangin. Terus puas kan nih katanya Kak, udah ngeliat, udah dapet temenin juga ngeliat barang-barang yang udah dipasangin. Gimana aksesorisnya? Puas, saya juga lihat di dalam juga banyak banget aksesorisnya. Tadi saya mungkin kesini lain kali lagi untuk pasang yang lampu, pasang yang lain-lain, pokoknya bagus. Janji ya, pokoknya datang lagi ya Kak Wayu. Siap, thank you banget Kak Wayu udah main ke Auto Project Garage. Pokoknya kita nantikan lagi kedatangan Kak Wayu juga ya. Dan juga yang pastinya pasang aksesoris lain buat Toyota Race-nya, atau mungkin nanti ada Toyota, ada mobil-mobil yang lain juga yang mau dipasangin.
Oke, lihat nanti Kak. Ya, thank you Kak Wahyu udah mengikat ini. Tos dulu kita. Sip. Ini ku serahkan kuncinya dulu. Dan juga ku kasih stiker Unlimited Edition loh. Atau project buat mobilnya. Oke. Terima kasih banyak Kak Wahyu. See you next time. Nah itu dia sahabat Toto Grebek Auto Project. Hari ini ada Toyota Race yang masang 7 aksesoris buat mobil Toyota Race-nya. Nah buat sahabat Toto mau pasang juga nih aksesoris kayak Kawayu, bisa langsung datang aja ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko Square Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat. Ataupun kalian juga bisa nih pakai layanan Auto Project Tow Beres, karena kita langsung datangin mekanik buat pasangnya semua aksesoris dari Auto Project. Dan juga jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia, di Shopee, dan juga di Blibli. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @autoproject untuk dan juga di TikToknya. Dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project. Dan segitu aja kali ini videonya, semoga membantu hidup modifikasi mobil kalian. And see you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye!